Ah, sini asik, nanti saya buatin kopi. Kopi apa Terus sukanya? asiknya apaan di sini juga lu buat kopi, di sini lu buat kopi. Aku nggak tahu tempat yang anget-anget, nggak tahu aku uangku aku Masa sih? tabung, Kak. Masa li masa li masa sih lu lu nggak tahu tempat-tempat keren di daerah sana? Lu lu di Tangerangnya atau di mana sih? Iya, Melbu Tangerang iki lho. Wow, kamu Tansel. anak apa? Tansel. Oh, Tangsel. Tansel. Gua dulu juga kerja di sana, cuma nggak suka nongkrong kan gua dulu. Iya. Dulu gua Di mah anaknya, kotanya. oh, ya anaknya rumahan banget gua waktu di Tangerang sana mah. Lah percaya percaya aja enggak gua, Bro. Ya Allah, diwarai ya. Eh, sintil aku CLP nalik ya. Nah, nanti aja gue ini ke Jember sama anak-anak nih. Mau dugem lah Oh, kita. kayak dulu Ya, cukup aja. gabut. Enggak gabut. Besok besok ada kerjaan di Jember. Iya. Ya, paling Ya, kan di sini semoga juga sinyalnya buruk nih. Ini udah masuk ke witir ini. hati-hati, semoga sukses selalu ya. Amin. Kamu Konsernya juga ya sukses. lancar ya. Iya, semoga kamu juga di sana lancar biar bisa. Itu kan katanya mau bawa Civic pulang. Amin. Hah, bro, Yos, kok gak ada suaranya lu, bro? Ya, ngomongin MU musim kalah ya? mulu. Gabut. Gabut katanya. MP lah, bro. Eh, lu di gue sana. mabuk lu. Ngokel tembok ombe celeng. Kabios. Lu di sana gimana lu? Maksudnya maksud gua, ada anau. Maksud gua itu, lu kerasan gak? Kerasan. Ya, Lu waktu betah gak di situ? seminggu betah bang, seminggu itu ya masih adaptasi lah, kayak kaku, masih masih inget-inget, kayak masih di rumah. Iya, Bit-bit lu ya ndak dah. Bit-bit dalam mus apaan ini. apaan lu tuh ada aja story lu kerong bungko aku aja apa kalau lu kangen gitu ingat tujuan lu awal budel di Jakarta apa Iyalah, budel di Jakarta Bang, itu yang lu buat pegang tuh kuat-kuat dibetain. ya lu mau tunjukin ke orang kan kalau lu itu kan Kebeseng. apa-apa. Lu ingin menunjukkan kalau umam itu bisa hidup mandiri. Umam itu Iya. bisa Biar bertahan enggak hidup. Iya. dipandang kayak kemarin lagi. Dipandang gimana itu? Kamu Ya. jangan, kamu jangan patokannya sama cewek mulu, Mam. Enggak, Bro. Sekali-kali lah sama wanita. Cowok. Enggak. Nanti kalau sama Patokannya itu cewek. orang tua sekarang, jauh di Nah. mata sekarang. Nah. Yang pasti lo harus punya visi misi buat hidup lo sih. Nanti soalnya kalau lo selalu tentang cewek, nanti ada fasenya kamu menemukan seorang cewek yang benar-benar stay buat lo, orang yang benar-benar setia buat kamu. Nanti mimpimu hilang kalau itu. Jadi harus ada yang lebih besar dari itu pemantiknya. Capek itu hilang ya kalau sudah, apalagi gajian langsung kirimin ke orang tua. Wah, kayak Ada rasa tuh bangga, berbunga-bunga rasanya. Iya, bangga dan biar berguna. dulu Dina saya minta ke orang tua Bapak sekian. itu Dina, gua nggak ngerti gua. Lu tau Iya, diri kan gua anak gimana mana? ya? Gua kaku ya, bro, mau acara bahasa Indonesia itu ya. Lu di sini ngomongnya lu gue di Jakarta, lu bilang ke aku ngomong gimana sih lu? Bulan berapa mau ke Jakarta, Bang? Bulan ini gua Ya, nanti gua Sherlock lah. Lu dah yang nyamperin. Lu dong. Iyalah. Eh, Bro. Gua kan gak ada. Di sini gak ada kendaraan, Bro. Adanya pick up. Masa gua mau Ya jalan-jalan gak pick up-nya apa-apa juga pakai pick up gak bawa. apa-apa. Trondol pick up-nya, gak ada kacanya. Ya udah gampang dah kita nanti kabar-kabaran. Aku juga di sana lumayan lama kayaknya. Oh, di apartemen ya?
nggak tahu, masih belum tahu mau tinggal di mana. Yang penting ada acara di Jakarta, gue mau deal-dealan sama Elon Musk kan. Wis, Elon Musk iku sing meloan iku ya ya, sing gue. Lah ngomong Jawa apa sih lu, gak ngerti gue. Elon Musk itu orang luar negeri ya. Iya, aku tahu itu. Ikut Elon Musk. Elon Musk itu yang punya Tesla, SpaceX. Oh iya. SpaceX. Iya, iya. Dia bahasane gua Jakarta banget. Literally because your land in the Jember, in liku-liku. What? Oh, you know, gua masih ingat lu muntah di depan sana tuh. Oh iya, di Jember itu ya bertiga iya, itu gua melekok. Ya dimuter-muterin itu sama jokinya, enggak ada kurkaruan. Ulur kuning itu dah. Mau makan McD enggak jadi, diusir sama satpam. McD. Ya. Cancel. Mam, inget lagi nih, Mam. Wih. Jaga kesehatan, Mam. Lu enggak peduli lu dapatnya berapa nanti kalau enggak jaga kesehatan, sakit nanti ngeluarin lagi biaya buat iya berobat. Nah, biasanya tuh itu yang di luar ekspektasi kita tuh kesehatan. Jadi, jaga kesehatan itu adalah harta yang paling berharga adalah Asika. Itu kan lu. Mak berkat ke Asika, tak ada lu, tak ada yang ngajakin ke Asika lu. Wengi aku guyu dewek. Ojo guyu dewek kakak-kakak semuanya ya. Nanti stres kalian punya suami tuh. Diliatin suaminya. Iya, jangan nanti. Gimana? Suami itu di Serpong. Serpong daerah anu. Daerah Jakarta Serpong. Lah. Andep yo suwa ETH sekali ngomong ya. Gimana harus di jam mandek BCA? Iya, Indomaret jelas. Iya. Ngomongnya pokoknya anu, Bang. Pak Ganjar. Ya doakan saja ya, saya jadi menteri kewanitaan habis ini ya. Hah? Itu katanya saya kayak Pak Ganjar ya. Pak Ganjar kan menteri apa itu? Enakan oh, jadi menteri kewanitaan. Aku juga Pak Ganjar ya, putih. Buat cukur kata kios. Awak mula putih meneh, Mam. Ah, lu cerita tuh kenapa lu diwarnain lagi rambutnya, kenapa tuh? Ada udah resep dapur itu resep yang dikeluarin di sini lah. Ya enggak apa-apa, kenapa harus malu? Kan itu suatu pencapaian meskipun kecil. Kakang ini perbarkan lah, Kang. Nginep bro di Jember bro. Kenapa? Hah? Satya Ruwayo. Satya bang, kepeleng rame-rame jelas yang paham. Saigi. Kenapa? Nginep. Apa itu nginep? Apa ya? Bahasa Inggris nginep apa rangka? Staycation. Staycation. Ya, gua nginap karena kan besok kerjanya. Buang ini, kencang. Ya, besok gua ada kerjaan, kan udah bilang tadi. Gua ada kerjaan di Jember. Ya, kita bagas. Woi, apa? Lu biasanya tidur jam berapa, bangun jam berapa, Mang? Di situ, Mang. Tuh, di sini 7:30 udah siap, udah mandi, udah persiapan alat-alat, Kak. Kak, Bang, Mas lagi. Oh iya, Bang. Tidurnya ya kadang jam 12 ini enggak bisa tidur, enggak tahu kenapa ini. Ah, biasanya kamu harus lihat BF dulu.
Iya, jam 3 subuh itu biasanya ya jadwalnya ya. Sekarang enggak bisa dah. Rektor ini ya, enggak di sini enggak di sana, sabun terus. Mam, jangan lupa Al-Kahfinya ya, Mam. Apa, Bang? Al-Kahfinya jangan lupa lu. Al-Country. Goblok, Al-Kahfi. Oh, Al-Kahfi. Si. Oh, iya ya ya. Lu di sana salat ya, Mam? Eh, bolong-bolong, Bang, subuhnya, Bang, di sini, Bang. Enggak apa-apa, yang penting mah pelan-pelan aja, yang penting masih sempat. Masjid jauh dari sini. Ya kan, apa enggak penting enggak? Bisa salat di mes lu. Iya. Ya, meskipun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita bisa saling kirim doa. Iya. Karena energi kita itu selalu positif. Ya, plus-plus lah. Semas ketawes, Mama, Emi terus, Bendino. Ya, meskipun, ya. Ya, jangan kayak gitu, Bro. Di bawah kita itu masih banyak orang yang membutuhkan. Aduh, ya. Macet. Ya, untung masih bisa makan. Juga makannya Emi. Aku aja di sini makan mie sedap. Cuma enggak ada Suri ya di sini. Kok bisa? Adanya Suri coklat ancang itu enggak enak. Iya, kalau yang di Jakarta itu warna yang agak coklat itu coklatnya merah enggak ada. Ada itu Suri yang warna biru itu. Rasa pretos. Aduh, kayaknya sudah memasuki perhutanan ya sinyalnya, agak macet-macet ini. Iya kan, gua tadi udah bilang depan sana tuh bakal macet-macet kan, gue mikir sinyal susah. Iya. Aduh, ulap ini. Bro, agak itulah bro, nikungnya bro. Ya iya bro. Kayak saya kan ngikutin. Apa itu? Gua mah ini akan geliat-geliat ini otak saya juga ikut geliat ini, baca komen juga. Kok? Gemoy nggak ikut ini, Gemoy ini. Gemoy ini ada acara katanya arisan keluarga ini. Dia lagi mau itu ngomongin model rambutnya Rino 2024. Nggak jadi tanam rambut dia. Enggak, dia nggak bisa ditanam, udah tandus. Eh, Mas Rijal, tuwak nawinnya pari kok burung merucuk Rino itu. Anu. Arbe tak tanam bayam ayo. Biasa emang rambutnya kotor, ketumpir itu gabah lain kemari. Tangannya tambah gemeng, tambah tembem. Store ini nyetir. Rino Pimpro. Rino Pimpro. Intel lumajang. El sampai antok saiki. Siapa? Kemoy itu ketua Civic sak Banyuwangi yo. Halo Kak Rere. Rere siapa? Kirim kursi. Kamu ini enggak di sini, enggak di sana, kamu itu ya. Aduh, itu teman itu, Kang. Iya, enggak apa-apa. Namanya juga teman, udah biasa. Nanti kalau menawi ban-ban kita bocor kan kita bisa mampir, diampirin gitu. Oh ya, dibocor no kalau kamu mania dibocorin biar bisa mampir kalau kamu. yang enggak ada yang dicari lah, kayak mana kalian nih? Aduh, mengelambir. Kari ganteng, nanti aku akan kemikir ini. Aduh, aku HP dulu, soalnya pusing. Tak selentik kamu nanti nangis ya.
Bi kabar Amel man? I don't know. Yang tak ada mam. Dicari, yang ada aja dicari itu. Ya nggak usah berkaca-kaca, mam. Nggak. Anu netizen ini sengaja kayaknya. Dia udah tahu malah bertanya lah. Apa le? Kafe ni ko. Iya. Ini jalan ni ko kono. Kak lewat ni jalan ni. Di Sorono. Tapi harus main mudun. I don't care how long it takes. Oh. Halo, Mandar. Siapa kau? Sulit jalan. Ya. Terakhir. Ikutilah jalannya. Itulah Jember. Mam, reacur. Woi. Reacur. Gurung mari-mari lagu iku pirang abet iku. Kok ada sing gelem marino, Mam? Pe nawi ta Mas moro-moro ana sing nrimo pe plong-plong. Ya nawine iku. Nawine iku ketang menungso iki. Kene iki gawe sing atine mantek bae durung karuan. Apa mesti nawi. Lu biasanya laut ya. kerja. Oh, anu selesai. Selesai jam 5 udah beres-beres tuh udah selesai udah. Kerjanya dari jam 7. Jam 8. 8 pagi jam 5 beres. Ya. Ya. 12 rehat sejam sampai jam 1 bangkat lagi. Itu biasanya ngapain habis kerja, Mam? Ngocok lu ya? Mandi, umbah-umbah, cuci baju sendiri, habis itu ya udah ngeletak di kamar. Ngeletak. Lihat-lihat TikTok itu yang goyang-goyang sakmu ini itu. Ah, itu Mam. Lu kan sekarang udah kerja. Kerja kan udah tahu maksudnya susah nih cari duit nih, jauh nih dari orang tua, waktu sangat berharga nih gitu kan. Ya. Kalau udah gitu lu sisipin itu nonton-nonton yang ada gunanya buat lu. Jadi bisa lihat opportunity tuh, ada kesempatan apa nih nanti gitu. Jadi modal yang udah dikumpulin itu tahu mau diapain. Opportunity itu apa? Opportunity itu kesempatan. Ada kesempatan, yes.